Forum multipihak adalah cara yang tepat untuk membawa beragam aktor duduk bersama. Namun, seperti kebanyakan interaksi, ketidakseimbangan kekuasaan masih terjadi. Memasuki perangkat C4. Bagaimana kemajuan kita? Sebuah perangkat untuk merefleksikan proses, kemajuan, dan prioritas dari forum multipihak Anda, sehingga forum Anda memperkuat kesetaraan, menyeimbangkan kekuasaan, dan benar-benar partisipatif. Begini cara kerjanya. 5 tahapan dan 15 langkah. Persiapan, seleksi, pemungutan suara, proses reflektif, dan rangkuman. Persiapan. Mulai bersiap. Tentukan seberapa sering Anda akan menggunakan perangkat ini, dan tentukan metode pemungutan suara. Seleksi. Rancang pertemuan Anda. Siapa yang menjadi fasilitator? Pernyataan apa saja yang akan diajukan? Pemungutan suara. Berikan suara pada pernyataan yang dipilih. Reflektif. Diskusikan respon menggunakan pertanyaan-pertanyaan panduan. Lihat pada aspek apa forum telah berfungsi dengan baik dan apa yang kurang baik. Rangkuman. Ambil refleksinya, ubah mereka menjadi berbagai aksi. Bagaimana kemajuan kita tersedia secara bebas untuk dimanfaatkan siapa saja. Disusun berdasarkan penelitian partisipatif tentang forum multipihak, mendukung pembuatan keputusan yang kompleks, memperkuat keterlibatan, merencanakan masa depan secara kolektif. Untuk mengatasi perubahan tata guna lahan, untuk mengarahkan aksi bentang alam, untuk bekerja sama mencapai tujuan bentang alam, dengan semua orang benar-benar ikut terlibat.